Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam siri Kemenyan yang berasa. Okey, cerita untuk malam ni ini pengalaman aku mancing dalam 10 tahun lepas. So untuk cerita ni aku dah hubungi Tekom, aku dah hubungi kawan-kawan yang terlibat dan mereka tak nak nama mereka disebut. So aku akan bagi bukanan sebenar lah. So basically apa yang berlaku adalah pada 10 tahun lepas, lebih kurang lah. Aku tak ingat bulan berapa, tapi yang aku tahu waktu itu tahun, aku rasa dalam 2010 lah. Masa tu kita orang masih tegar lagi main bottle. Masa tu kita cerita reel 6,000, reel 8,000, reel 10,000 punya size. Tapi masa tu kita orang banyak main reel China lah, wang kurang ni. So ini game bottom dengan mainline 80 pound, 100 pound pun ada. Waktu tu gila bottom. So kita orang bergerak ke salah sebuah negeri di selatan tanah air. Bukan jauh selatan, kat atas lah, dekat dengan central je. So masa tu kita orang sewa satu bot kayu. Orang angler-angler selalu panggil bot dap-dap lah, sebab dia jalan dap-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 dap macam tu kan. Memang slow je. So kita orang naik bot pada masa tu lebih kurang lah selepas asal. Masa tu pergi, kami semua total ada dalam 12 orang. Bot kayu besar, ada dalam 12 orang kami pergi untuk main bottom. Bottom malam sampai esok siangnya. Esok siang tu dalam pukul 5 petang macam tu, kita orang akan bergerak balik. So masa tu main bottom, tim kita orang malam tu lah. So itu yang gerak lepas asal. So selepas asal tu kita orang bergerak, kita orang sampai lah ke first spot. Turun kosong-kosong banyak. Ada juga yang lucut, tak banyak lah, tapi ada juga yang lucut. Ada yang makan lah maknanya, tapi still banyak yang tak landed. Setelah beberapa lama meluangkan masa dekat area tersebut, Tekong kata okay, kita pindah spot. Bila pindah spot, kita orang pergi the next spot, still kosong. Pindah lagi spot pun masih kosong. So menjelang dalam lebih kurang tengah malam begitu, ada salah seorang player lah. Kebanyakan masa tu player-player ni adalah player-player lama, tapi ada 3-4 orang lah muka-muka baru yang teringin nak ikut trip. So seperti biasa sebelum trip, yang hotel-hotel ni dia akan bagi tahu jaga kelakuan, jaga tingkah laku, jaga mulut, jangan capoi. Jangan capoi ni cuba lah. Okay. So malam tu, dah menjelang tengah malam tu, seekor ikan pun tak ada lagi. So dah nampak lah wajah-wajah fresh dekat player-player ni kan. So kita orang terus lagi usaha cari. Pada masa tu aku dah pacak aku punya rod dekat bahagian tepi. Aku masa tu diorang cabut undi kan, aku dapat bahagian tepi. So bahagian belakang boat ni, biasanya orang akan berebut lah untuk duduk dekat belakang boat ni. So ada dekat belakang boat ada 3 player. So salah seorang daripada 3 player ni adalah player baru. So dia duduk jaga dia punya rod dia lah, set dia ni. Sambil dia jaga dia tu, mulut dia duduk ngomel lah, alah ikan makan lah, ikan tolong lah makan. Aku dah gelak-gelak lah tengok kan. Kata sabar bro, ini normal, kita kan main bottom. So dia pun sambil duduk makan kacang, makan kuaci tu, duduk makan lah ikan, makan. Okey lah, tak apalah. So selepas daripada tu,
aku rasa mungkin dia dah start hilang kesabaran. So bila dia dah start hilang kesabaran ni, dia adalah terlepas cakap. Benda tu aku rasa dia tak sengaja pun. Tapi benda-benda ni adalah benda-benda yang perkara-perkara yang waktu atas darat kita selalu guraukan. So terlepas daripada mulut dia, apa yang dia cakap adalah, "Ya Allah, tolonglah ikan makanlah, bagilah dia ikan makan. Kalau tak ada, ikan duyung pun jadilah." Aku dah tengok muka dia kan, cakap, "Eh, tengah laut ni kau cerita ikan duyung apa benda ni kan, itu dalam hati aku je lah." Tapi aku terus je lah berdoa. Aku just macam, "Eh, cakap tu jaga, mulut tu jaga, yang epik-epik sangat." Lepas tu dia pun gelak-gelak, "Tak ada lah, sahaja je gurau-gurau." Okay lah. So kita orang pun terus mancing. Sambil aku duduk tengok muka dia kan, aku a bit macam marah juga pun ada juga. Macam, yelah, tengah laut, dah pesan awal-awal sebelum naik naik atas bot tu, dah bagi tahu, jaga tingkah aku, jaga mulut. So selang beberapa minit, kita orang dengar kocakan dekat belakang bot. Aku kocak-kocak kat belakang bot. Aku cakap, "Eh, apa benda aku kocak ni?" Sebab aku duduk tepi bot. Tepi aku ni pintu, pintu ke kabin. Tekong tengah baik, baik tidur kan, dekat seat dia. Oh, berengkur-rengkur kan. Lepas tu dengar kocak, cakap, "Eh, ada kocak belakang-belakang tu, kau dapat ikan ke?" Tiga orang kat belakang, sunyi sepi, tak nak. Pada tanya lagi sekali, "Ui, pekak ke tu kan? Kau dapat ikan ke apa? Relax je, tu kocak-kocak kat belakang." Lepas tu budak yang baru ni cakap, Bro, main kejap. Aku pun pergi jalan ke belakang bot. Aku tengok. Itu first time aku tengok, bukan aku sahaja, satu bot pergi ke belakang bot dan kita orang semua nampak. Memang ada ikan duyung dekat belakang bot. Tapi ikan duyung ni, dia cakap kau, dia bukan macam yang kau tengok kat dalam TV tu tau. Yang cantik, yang menawan, macam ni. No. Sisik dia warna hijau tua. Lepas tu, ianya bukan sisik cantik macam jenak tu tau. Dia sisik yang, oi, satu sisik sebesar tapak tangan. Dan menggerutu tau. Menggerutu. Naik ke atas, badan ke atas, dan ya Allah, kurus kering. Macam orang kata, tulang dan kulit je lah. Muka, na'udzubillah, cakap kau. So aku, otomatik aku dah tengok muka budak ni. Aku cakap, "Kau tadi kau minta sangat kan, kau nak duyung kan. Kau angkat kau punya pancing tu, kau karau sampai atas, kau bagilah duyung tu makan." Aku dah agak marah lah pada masa tu kan. Dia cakap, "Sebab dah pesan awal-awal, mulut kena jaga, mulut kena jaga." Tapi dia terlepas, aku faham dia terlepas. Tapi dia dah jadi macam tu, orang semua dah jadi macam yang lain-lain, macam, "Alamak, macam mana ni tu, macam mana ni?" So aku kejutkan tekong. Tekong pun tengok kat belakang. Dia cakap, "Wish, ini syaitan ni," kata. "Kenapa, ada yang cakap bukan-bukan ke?" Cakap, "Minta maaf lah bang, ada seorang terlepas cakap. Dia tak ada niat pun, tapi dia terlepas cakap." Lepas tu tekong pun dah, aduh, kepala otak lah, tengah-tengah laut terlepas cakap. Apa benda buat kerja macam ni kan? So tekong pun start engine. Sambil dia start engine tu, dia pun dah memakai hamun jugalah. Kata, "Apa benda lah, nak sangat kan, nak sangat kan, kau pergilah. Ambil, bawa balik," dia kata kan. So tekong pun start engine. Kau tahulah, bot dap-dap jalan, dap-dap. Aku cakap kau, setengah jam dia duduk berkocak pusing keliling bot. Ni bot berjalan ni, dia ikutlah bot. Sebab bot jalan aku slow, keliling bot sepanjang dia pusing ni. Ya Rabbi, kita orang tak berhenti lah baca Ayatul Kursi, baca Al-Fatihah. Kita orang just nak benda ni habislah.
Setengah jam tu adalah setengah jam yang paling lama aku rasa kat dalam hidup aku tu. Sebab dekat atas bot memang keadaan sangat berbahaya, panik. Memang yang pergi ni semua jantan, tapi yang dah penakut sangat tu pun ada. Dah duduk dalam kabin, dah menggeletar-geletar, muka dah biru, macam mana ni, ya Allah, tolonglah, tolong. Ada yang menangis, ini aku tak tipu kan, ada yang menangis. So, bukanlah aku kata kalau kau lelaki kau tak boleh nangis. So, aku just nak highlight kat korang kat sini, benda ni happen. Kau lelaki ke, kau apa ke, kalau dah sampai satu tahap kau dah tak boleh tahan, kau memang akan menangis kat situ lah. Dan serius, seperti aku cakap tadi, setengah jam ni adalah setengah jam yang paling lama aku rasa kat dalam hidup aku. Sebab sepanjang setengah jam ni diikut kita orang dengan tekong-tekong, mulut dah tak boleh nak kawal. Keadaan memang sangat huru-hara. Tekong dah, kau nak sangatkan tadi, kau nak sangatkan tadi, ambil lah, ambil, bawa balik. So aku pun duk cuba tenangkan tekong. Kata kat korang, jalan bang, jalan. Dia jalan je, dia nak ikut biar yang dia ikut. Lama mana sangat lah dia boleh ikut kita. Kita tengok, tekong pun tengok jam. Bang, ni baru pukul 2 pagi tu. Kita nak sampai ke JP balik ambil masa dalam 2 jam. Kalau 2 jam ni diikut macam mana? Cakap bang, tak usah fikirlah benda tu. Kita jalan je lah dulu, kita jalan. So kita orang pun jalan. Lepas tu, tanyalah pada tekong, kau nak bawa kita orang pergi mana ni? Next spot ke macam mana? Tekong dah cakap, next spot tak ada next spot. Next spot lagi dah. Sekarang kita akan bergerak balik ke JT. Tu saja keselamatan. Bukan aku saja, korang kat dalam bot ni adalah keutamaan aku. Kita balik JT. So yang lain pun semua aku je tengok muka dia lah. Okay, kita balik JT eh. Setuju eh. Maknanya habis lah, trip tu habis lah. Maknanya trip yang sepatutnya daripada malam kita orang mancing hingga keesokan siangnya pukul 5 petang, dah jadi sampai dalam lebih kurang pukul 2 pagi tu je lah. So 2 pagi tu kita orang bergerak balik, bergerak balik, dan alhamdulillah selepas setengah jam dia dah tak ikut lagi dah. Walaupun tiada penampakan fizikal, tetapi sepanjang perjalanan penuh dengan hilayan. Sekejap dekat depan bot, sekejap dekat belakang bot, sekejap dekat kiri bot, sekejap dekat kanan bot. Kita orang dah jadi macam, ya Allah, masa tu keadaan dia sangat stressful. Hilayan dia tu kau boleh dengar macam kat sebelah telinga kau, rasa macam nak pakak dengan gendang. Aku rasa itulah perjalanan setengah jam tadi. Orang kata ada penampakan dengan ada bunyi. Balance satu jam setengah adalah hilayan sepanjang masa. Sekejap dia mengilai sini, mengilai sini, mengilai sini, mengilai sini. Dia jadi macam mental torture tu. Dia buat keadaan tu, yang mana yang takut-takut lah, yang mana yang marah, dia jadi semakin marah, semakin marah, semakin marah tau. So kita cuba tenangkan keadaan. Nasib baik ada seorang brother ni, dia yang paling tua lah antara kita orang semua. So dia buka dia punya phone, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, dia baca surah Al-Baqarah, apa semua tu sepanjang jalan dia baca lah. So kita orang pun tengok, kita orang pun capai phone masing-masing, yang mana ada install application Al-Quran sebelum tu, buka baca. Yang mana yang tak ada, just tumpang-tumpang kat phone orang lain kan. So kita orang just keep on baca, 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 sehinggalah kami sampai ke JP. Sampai kat JP, semua orang diam, tak ada cakap apa. Kita orang buat turun barang apa semua. Lepas tu tekong pun aku faham lah, masa tu mungkin dia dalam keadaan marah. Dia kata, korang, aku tak nak tengok dah muka korang datang kat sini. Aku pun cakap minta maaf lah bang, kita bawa orang baru, dia pun tak sengaja. Dah takde takde takde, aku tak nak tengok dah muka korang kat sini. Korang tahu kan kita nak pergi ke laut, kenapa cakap macam tu. So kita orang pun keep on repeating, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dalam kita faham keadaan masa tu dia pun tengah marah, kita orang pun tengah halu-halu. Yang budak baru yang terlepas cakap tadi tak cakap sepatah apa pun, muka dia biru semua masa.
So kita orang pun letak barang dalam kereta masing-masing, apa semua, bayar duit bot apa semua. Lepas tu kita orang pun baliklah ke rumah masing-masing. Alhamdulillah perjalanan balik ke rumah tak ada apa-apa. Tapi yang kawan yang seorang ni yang kena ni, dia punya ujian tak habis di situ. Dia balik ke rumah, dia termenung panjang-panjang, jadi bodoh, pantai demam. Pantai demam. So kita orang kawan-kawan ni pun dengar, eh dia demam lah bro, dah berapa hari dah ni dia MC tak pergi kerja. Kita orang visit dia dekat rumah, memang dia tak kenal siapa-siapa. So kita ikhtiarkan, kita panggil ada seorang ustaz. Ustaz ni pun datang buatkan air penawar. Alhamdulillah lepas dia minum air penawar tu semua, ustaz ni mandikan dia pun semua. Alhamdulillah lepas tu dia macam terjaga. Dia kata macam terbangun daripada tidur. Dia kata macam, eh aku kat mana ni? Apa pasal korang mandikan aku ni? Aku kat rumah aku ke kat mana ni? Apa pasal korang ramai-ramai datang rumah aku ni? So ada positive sign lah. So kita nampak macam tu, kita pun cerita lah balik kat dia. Dan dia kata minta maaf lah, dia pun memang tak sengaja. Dia cakap takpelah, hal pun dah lepas. So kita lupakan lah benda tu kan. Dan aku still keep in touch dengan telekom tersebut. Alhamdulillah selepas minggu aku call dia, kata minta maaf banyak lah bang. Tapi nak tanya ni bang, sungguh ke kami dah tak boleh naik dengan abang? Sebab hari tu abang cakap tak nak tengok dalam muka kami. Dia kata tak adalah, aku pun minta maaf jugalah. Dia kata sebab hari tu aku marah sangat. Dia kata kenapalah mulut macam tu, dah pesan awal-awal. Cakap biasalah manusia bang, nama pun Anas yang lalai. So mungkin dia terlupa, memang betul-betul dia tak sengaja. So tekong pun okey, kita orang in good terms balik. Lepas pada tu kita orang ada pergi mancing lagi. Tapi budak ni yang baru seorang ni, sampai hari ni dia dah tak mancing lah. Itu first time dia mancing and aku harap ianya bukan yang last lah untuk dia. Tapi setakat aku rasa 10 tahun ni dia dah tak turun dekat laut dah. So dekat sini moral of the story yang aku nak share dengan korang, kalau korang nak turun baik ke laut atau korang nak mancing kat sungai ke apa yang mana membabitkan korang bermalam, tolong jaga tingkah laku, tolong jaga tutur kata. Especially tutur kata. Tutur kata ni sangat-sangat penting. Jangan pergi kat dalam hutan atau kat dalam tengah laut kau sembang mengepek-epek, kau cakap besar, kau cabar yang bukan-bukan. Jangan. Sebab ini tempat dia orang, bukan tempat kita. Kita pun pergi sana, kita nak pergi mancing. So kau kena setkan niat kau kat dalam hati kau tu, yang kau nak pergi mancing. So elakkan daripada cakap benda meripik-ripik apa semua ni. Nak bergurau dengan kawan-kawan, nak fire kawan-kawan ni, itu suka hati korang. Tapi jangan sesekali korang cabar benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okay, so itulah yang aku nak kongsikan dengan korang malam ni. Harap ianya menjadi iktibar untuk kita semua. Setakat ni dulu siri kemenyan rasap kita. Kita berjumpa dalam video selanjutnya. Yeah.